Agus, ternyata ya, bukannya mengolok-olokan kamu disiram, enggak. Ternyata memang kamu pantas disiram tuh sama si Haji. Kamu ngeprank seluruh Indonesia kemarin, kamu bilang katanya matanya udah nggak ada harapan lagi buat hidup, buat diobatin. Makanya Agus apa ngasih uang ke saudara itu hitung-hitung balas jasa gitu. Sekarang, gemas amat sama kamu. Dan kamu tahu nggak sih kemarin waktu di apa itu di restoran itu katanya ya, pas kamu ngelihat apa yang pertama yang kamu pengen lihat coba, duit. Dasar bener-bener mata duitan loh. Udah gak jelas kamu itu Agus, udah gak jelas. Pantas tuh pengacara kamu mengundurkan diri karena dia kesal tahu. Dia kamu katanya keras kepala, terusan kayak nggak menghargain pengacara. Jadi kamu mah ujung-ujungnya kayak kamu yang lebih pintar daripada pengacara. Allahu Akbar. Coba kemarin waktu di mall gagah banget loh, pakai jaket yang kapelan gitu sama istri kamu. Kayak nggak ada masalah. Bener-bener mulut kamu itu. Aduh, Gusti Kapangeran, ampun. Coba sekarang kamu udah dipanggil ke kepolisian kan? Pengen ngelihat yang paling baik menurut polisi ya, dan paling baik menurut netizen biar kamu dirujak sekalian. Bener-bener menyebalkan sama si Agus, udah ngeprank seluruh Indonesia kamu prank. Hai sahabat, bener-bener kalau ngomongin si Agus itu nggak ada habisnya ya. Barusan nyeliat videonya yang di pagi-pagi Abiar itu, kalian udah ngeliat kan? Waktu hostnya mancing dengan mengucapkan salam dengan membungkukan badan, si Agusnya ikut-ikutan membungkukan badan. Katanya buta, tapi dia tahu apa yang dilakukan sama hostnya. Coba, dan pas diliatin duit, dia tahu juga itu 50.000 guys. Kalau kan kata dia, katanya itu matanya buram, nggak begitu ngeliat ya. Kalau misalkan benar-benar buram, dia nggak bakal tahu dong itu warna duit buat mungkin aja di 20.000 yang agak kehijauan atau mungkin 100.000 yang agak kemerahan. Tapi dia enggak langsung tahu bahwa itu 50.000. Ampun ya Allah, pengen tahu endingnya seperti apa ya kasus si Agus ini. Kita ikutin aja, kita kawal aja terus ini si Agus Salim ini. Dan lucu Gusti, waktu di mall gagah banget jalannya, tapi pas mau ke pagi-pagi Abiar dituntun sama si Wawa guys. Coba kalau kalian belum melihat, cek di pagi-pagi Abiar. Oke.